Afwan Ustadz, berkaitan dengan larangan mendekati tempat-tempat yang tempat-tempat kesyirikan. Lalu bagaimana apabila kita hadir atau kita mendatangi tempat tersebut karena tujuannya memang hanya ingin refreshing saja. Contohnya misalnya ke candi-candi gitu Ustadz. Itu kan memang tempat kesyirikan, Ya, tapi kita datangi. bagaimana hukumnya mendatangi tempat-tempat yang syirik? Jawabannya tidak boleh, walaupun itu untuk apa? Walaupun untuk refreshing, tidak boleh, haram. Ada dalilnya banyak. Nanti akan kita lewati di bab di situ dilarang menyembelih di tempat syirik. Ada di situ nanti. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menyembelih kurban di tempat namanya Buana." Rasulullah nanya, "Apakah di sana ada perayaan orang-orang syirik? Apakah di sana ada ibadah kepada selain Allah?" "Enggak ada ya Rasulullah." "Enggak ada, ya udah lakukan." Coba pertanyaannya ini. Berarti kalau di situ ada, enggak boleh. Enggak boleh Anda di situ. Apalagi refreshing. Enggak boleh. Karena itu tempat berbahaya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Walaupun rekreasi. Masih banyak bu rekreasi yang lain bu.